Rekaman CCTV memperlihatkan dua orang pelaku menggunakan sepeda motor saat menjalankan aksi pencurian di salah satu minimarket di Jalan Letu Karim, Kecamatan Gandus, Palembang pada Selasa malam. Dari keterangan karyawan minimarket pada Rabu 21 Juli, awalnya satu orang pelaku yang memakai helm masuk ke dalam minimarket berpura-pura berbelanja dan menanyakan obat kepada karyawan kasir. Saat karyawan toko mencarikan obat yang diminta, pelaku langsung mengambil telepon genggam milik karyawan dari bawah meja kasir. Kasus pencurian oleh pelaku baru diketahui setelah karyawan minimarket memeriksa rekaman CCTV. Berbekal rekaman CCTV sebagai barang bukti, korban telah melapor ke Polsekta Gandus, Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.